Assalamualaikum, halo guys, bertemu kembali di Jayawirya Channel. Buat teman-teman di sini, siapa ayo yang gak pernah ke Bali? Jadi ada info menarik nih. Nah, berhubung gue masih dalam suasana liburan di Bandung, jadi di video kali ini gue mau kasih tahu teman-teman ya, kalau di Lembang Bandung ternyata ada wisata yang menyajikan nuansa layaknya di Bali. Sensasi di Balinya sangat kental banget ya. Bisa terlihat tadi saat gapura pintu masuknya aja itu sangat bernuansa Bali banget. Jadi untuk nama destinasi wisata kita kali ini adalah Taman Lembah Dewata. Jujur ya, sebelum datang ke sini, gue sempat pesimis sama tujuan wisata kita kali ini. Karena emang baru pertama dengar juga ya, dan gak ada gambaran sama sekali itu bentukannya kayak gimana. Ternyata pas udah masuk ke dalamnya, kita akan disajikan suasana seperti di Pasundan Bali, dengan pemandangan alam yang indah, romantis, dan juga instagramable pastinya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Gue akan langsung ajak jalan-jalan virtual ke Taman Lembah Dewata. Check it out. Saat awal pintu masuk, kita akan langsung dikenakan biaya. Untuk masuknya itu Rp20.000 saat weekday ya. Kalau weekend Rp25.000 per orangnya. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu masih gratis. Dan berhubung kita kali ini datangnya saat weekday, jadi bayarnya cukup Rp20.000 per orangnya ya. Pembayarannya sudah. Oke, kita cari tempat parkirnya dulu. Di sini untuk area parkirnya cukup luas ya. Karena Taman Lembah Dewata memiliki area yang cukup luas, yaitu sekitar 25 hektar. Dan di sini juga ada area parkir motornya. Untuk tarifnya Rp2.000 per motor, kalau untuk mobil Rp10.000 per mobilnya ya. Dan beginilah suasana area parkir mobilnya, terlihat banyak bis-bis pariwisata juga ya, walaupun weekday, banyak para wisatawan dari luar daerah juga nih. Dan ini merupakan tiket masuknya ya, untuk tiketnya ini bisa ditukarkan dengan air mineral, atau bisa juga ditukar dengan makanan lain seperti ice cream, iced tea, ataupun es podeng, tapi dengan menambah biaya sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 ya, kalau nggak salah waktu itu. Oke, kita sudah menukarkan tiket masuknya. Nah, saat kita masuk, kita langsung bertemu dengan para rombongan ibu-ibu yang asik berfoto-foto ya. Sebelum keliling, kita bisa menyewa beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan di Taman Lembah Dewata. Berikut ini list daftar harga-harganya. Bisa teman-teman pause atau di screenshot aja ya untuk detail harganya agar lebih jelas. Nah, sebelum kita keliling, di sini ada dua pilihan nih. Teman-teman mau ambil lajur yang kiri ini, atau bisa ambil yang lurus ke sana nih. Nah, itu sama-sama bagus view-nya. Di sini gue memilih untuk belok kiri. Yuk, langsung aja kita lihat ada apa aja sih di sini. Di sini teman-teman bisa naik kereta Dewata Express. Untuk satu putarannya itu kurang lebih Rp15.000 per orang. Dan juga ada beberapa mainan anak juga ya di sini ya. Spot ini sepertinya menjadi titik keberangkatan ya dari kereta api Dewata Express. Dan di sebelahnya juga terdapat toilet, ada toilet laki-laki dan juga pria. Nah, di sini terdapat danau yang menjadi ikon utama dari wisata ini nih. Untuk danaunya ini kalau nggak salah namanya Situ Pandawa. Asiknya lagi, di danaunya ini kita bisa keliling dengan menggunakan beberapa perahu ya. Untuk harga sewanya juga termasuk murah-murah. Di dekat danau juga terdapat panggung pertunjukan yang biasanya menggelar beberapa event. Di sini juga ada kedai makanan Surabi Durian Geboy. Nah, ini asik nih tempat makannya langsung di pinggir danau sambil memandangi pemandangan ya. Asik banget nih. Dan kalau teman-teman ingin lebih romantis lagi, bisa memilih spot yang di area segitiga ini nih. Nah, ini merupakan salah satu wahana air yang dapat kita nikmati di Danau Taman Lembah Dewata. Di sini kita juga akan banyak menjumpai para pengunjung yang berpiknik ria nih, apalagi di area tepi danaunya ya, karena memang sebagus itu pemandangan di sini. Bahkan kita akan banyak melihat para remaja yang membuat konten lucu dan unik seperti yang dapat kita lihat pada video ini. Nah, kalau teman-teman pengen piknik di tepi danau, ini menurut gue spot yang paling oke nih. Karena view-nya langsung ada pegunungan dan terdapat ornamen bangunan yang menjadi ciri khas Bali banget.
Sayangnya pada saat gue ngambil video itu sedang berlawanan dengan arah matahari, jadi agak sedikit backlight, jadi kelihatan gelap. Justru yang terangnya ada di belakang gue seperti yang saat ini nih. Nah, jadi better kalau teman-teman pengen cari view pegunungannya, ambil di bawah jam 12 siang. Buat teman-teman yang membawa anak-anak, bisa memanfaatkan fasilitas ini ya, animal feeding. Jadi biayanya cukup Rp10.000 saja, kita sudah mendapatkan seikat wortel. Untuk wortelnya nanti bisa diberikan kepada beberapa hewan-hewan yang ada di sini ya, seperti kelinci, nanti ada juga keledai, dan ada juga domba yang lucu-lucu nih. Berikut ini beberapa kandang hewan ternak yang ada di Taman Lembah Dewata. Yuk kita lihat. Nah, kalau teman-teman lagi di Taman Lembah Dewata, jangan lupa ngopi atau makan siang di Serasa Resto. Kalau dilihat dari bawah sih biasa aja ya, tapi teman-teman kalau sudah naik ke atas sini, nah di sini kita akan mendapatkan pengalaman makan atau ngopi dengan pemandangan yang keren banget nih. Di sini juga ada area playgroundnya ya, jadi untuk anak-anak kita nggak bakal bosan main di sini. Dan di sini juga ada area outdoor serta area indoornya. Dan kalau teman-teman cari spot yang romantis dan juga instagramable, di sini nih tempatnya nih. Lihat aja pemandangannya, langsung menghadap pegunungan serta danau yang keren banget. Anggap aja makan siang di Bali ya, padahal mah di Lembang. Tapi nih view-nya keren banget dan juga udaranya sejuk. Di Serasa Resto ini bukan hanya menawarkan pemandangan yang keren aja, tapi untuk menu makanannya juga enak-enak ya. Nih lihat, pasangan anak jaksel yang satu ini. Mereka aja ketagihan ya, makan kue tiao serta mie tek-tek di Serasa Resto. Dan berikut ini daftar makanan serta minuman yang ada di Serasa Resto ya. Untuk menunya menurut gue memang gak terlalu banyak, tapi cukup variatif lah ya. Ada makanan beratnya seperti nasi goreng, kemudian ada jajanannya juga banyak di sini. Untuk yang bawa anak-anak juga gak perlu khawatir, karena terdapat menu kids seperti sosis, kemudian kentang goreng. Dan yang menjadi ikon di Serasa Resto ini adalah menu gelatonya. Ada rasa coklat dan juga stroberi. Dan cara penyajiannya seperti ini ya, makan gelato with a view. Hehe, gaya banget ya. Padahal mah di rumah biasa minum es teh yang seribuan. Di sini kita juga pesan menu untuk anak-anak, ada kentang goreng dan juga sosis. Ini untuk nasi goreng ayam, rasanya enak dan porsinya cukup banyak. Pas nih buat para cowok nih yang kelaparan. Oke, sekarang gue pengen ngajak teman-teman untuk keliling lagi ke area yang ada di Serasa Resto. Dan ini untuk area indoornya. Kalau teman-teman merasa bosan untuk di outdoor, bisa di area indoor ya, ada AC-nya juga. Atau bisa juga di area outdoor yang ada kanopinya seperti ini nih. Teman-teman bisa mencoba area semi outdoor yang ada di atasnya nih. Dan beginilah suasana Serasa Resto di area atasnya ya. Ternyata pemandangannya nggak kalah keren sama yang di bawah. Selain bisa melihat indahnya pegunungan serta danau yang keren, dari sini untuk kandang hewan peternakannya juga terlihat sangat jelas ya. Kembali ke lantai bawah, kita intip sedikit untuk area playgroundnya. Di sini terdapat perosotan serta dua buah ayunan ya. Walaupun areanya tidak terlalu besar, tapi anak-anak tetap nyaman dan betah bermain di sini. Dari area resto ini, kita juga akan sering ya melihat kereta Dewata Express yang berputar mengelilingi Taman Lembah Dewata. Selain menjadi trek kereta Dewata Express, untuk tempat ini juga sering terlihat ada pengunjung yang menaiki kuda tunggang ya. Oke, setelah selesai makan di Serasa Resto, gue ingin ngajak teman-teman jalan-jalan virtual lagi ya ke area yang memang belum kita telusuri di Taman Lembah Dewata ini. Yuk langsung aja.
kalau teman-teman melihat video ini dari awal, mungkin masih ingat ya, di awal video ada dua jalan yang belok kiri dan juga lurus. Nah, kalau kita lurus, nanti kita akan menemukan pemandangan seperti ini, dan akan banyak bangunan serta ornamen-ornamen yang sangat kental dengan budaya Bali ini. Dan contoh pertama, di sini ada patung barong. Nah, ini ada keterangan ya, asal-usul barong itu kayak gimana. Dan seperti ini ya, untuk patung barongnya, mengeluarkan air dari mulut. Nah, bisa dijadikan sebagai spot foto yang menarik nih. Di area ini juga terdapat banyak wahana air, seperti bebek-bebekan dan juga perahu kano yang dapat teman-teman sewa untuk mengelilingi area sekitar danau nih. Di sini juga terdapat area bermain anak-anak, namanya Airplay. Tapi pada saat gue kesini, area ini itu belum ada penghuninya ya, atau belum buka, entah kenapa. Di dekat wahana anak Airplay, di sini juga banyak kedai makanan serta minuman. Nah, bentuknya unik dan nyaman banget ya, dari ornamen kayu gitu. Di kedai makanan ini juga ada loket tiket untuk wisata perahu dan juga wisata sepeda air. Nah, minggir dulu ya. Ada kereta Dewata Express yang sedang mengangkut rombongan ibu-ibu nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan memasuki jembatan yang berada tepat di atas danau. Di sepanjang jalur ini, banyak spot foto-foto yang instagramable, jadi nggak heran kalau di sini banyak diserbu oleh para pengunjung ya, terutama ibu-ibu nih. Lihat, banyak banget yang berfoto-foto ria di sini. Gimana nggak diserbu ya, di sini terdapat seperti pulau kecil di atas danau yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang sangat indah nih. Sepertinya di setiap jengkal area ini merupakan spot foto yang estetik ya, maka nggak heran kalau area ini sering dijadikan sebagai spot untuk prewedding, baik dari warga lokal ataupun dari luar daerah. Dan di sini juga ada patung Rama Sinta yang terkenal itu ya. Dan alhamdulillah cuaca di sini lagi cerah banget, walaupun cuacanya panas, tapi memang udaranya di Lembang itu sejuk banget ya. Jadi kita masih nyaman untuk berkeliling di area Taman Lembah Dewata ini. Dari sini juga terlihat bahwa ada panggung besar. Mungkin panggung ini sering digunakan untuk berbagai macam acara di Taman Lembah Dewata ini ya. Dan ini nih yang jadi ikon dari Taman Lembah Dewata. Lihat, dari sini terlihat kayak Bali banget ya. Di sana terdapat patung dan juga bangunan yang memang menjadi ciri khas dari Pulau Bali. Daripada penasaran, yuk coba kita lihat dari dekat. Pasti lebih keren nih. Wow, bener aja ya. Dari dekat terlihat lebih keren. Di sini banyak patung penari tradisional Bali. Apalagi cuacanya lagi cerah kayak gini ya. Jadi dipercantik dengan indahnya awan-awan serta bangunan khas Bali. Ayo, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang niat ya untuk foto prewedding di sini. Yuk, kita lanjut ke area lainnya. Di sini kita akan melewati lintas jalan kaki yang sangat estetik nih. Berada di tepi danau, yang di pinggirnya itu sudah banyak bunga serta dedaunan yang berwarna-warni. Keren ya. Kalau teman-teman lelah, di sini juga terdapat banyak gazebo ya untuk beristirahat atau ingin sekedar ngemil ataupun ngopi. Nah, di tengah danau, di sana terdapat patung dari tokoh Pandawa 5 ya. Yuk kita lihat dari dekat. Waduh, ternyata akses masuknya ada yang nungguin nih. Permisi ya, Bu.
akses menuju ke patung Pandawa Lima ini bisa terbilang cukup kecil, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Kalau kesenggol dikit, wah bisa beda alam nih, langsung masuk ke alam bawah air. Untungnya saat gue kesini gak terlalu ramai ya, jadi gak terlalu berdesak-desakan, hanya ada beberapa ibu-ibu yang asik berselfie. Nah, ini gue sudah berada di tengah danau, dan tepat di belakang gue itu terdapat patung para Pandawa Lima. Mumpung lagi sepi, gue ingin mengabadikan momen dulu ya, sambil melihat pemandangan danau yang sekeren ini. Dan ini dia patung dari Pandawa Lima. Nah, nama-namanya mungkin udah nggak asing lagi ya bagi teman-teman yang suka menonton pewayangan Jawa. Ada Nakula, Sadewa, Bima, Yudhistira, dan juga Arjuna kalau nggak salah. Patung Pandawa Lima tadi sepertinya spot terakhir ya yang bisa gue kunjungi di Taman Lembah Dewata ini. Dan hampir semua area sudah gue kelilingin, tapi nggak tahu ya apakah memang ada area lagi yang tersembunyi yang belum gue kunjungin. Oke teman-teman, gimana? Keren kan Taman Lembah Dewata? Yang tadinya pesimis, begitu masuk, wah ternyata romantis. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya, yang mungkin sedang bingung nih mau cari destinasi wisata di daerah Lembang, Bandung. Tempat ini sangat cocok sekali. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.